everyone, welcome back to my channel Bawean TV dengan saya Abdul Ghafur. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat stiker di WhatsApp tanpa menggunakan aplikasi apapun, teman-teman. Ini merupakan cara yang paling sangat mudah. Kita bisa ngelihat di beberapa tutorial ya, cara membuat stiker di WhatsApp itu caranya lumayan sangat sulit, dan ini hanya beberapa kali saja Anda sudah bisa menghasilkan stiker-stiker lucu ya, yang bisa Anda bagikan di WhatsApp nanti, teman-teman. Nah, namun sebelum lanjut kepada tutorialnya, teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita bisa membuat stiker sendiri ya, teman-teman ya, tanpa misalkan meng-add favorit ya, mungkin favorit dari orang lain. Artinya kita bisa menyesuaikan, kalau kita bisa membuat stiker sendiri, itu artinya kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita atau menyesuaikan dengan chattingan-chattingan kita. Oh, misalkan dari chattingan ini kita harus perlu membuat stiker kayak gini nih. Nah, jadi kita stoknya lengkap, dan itu ketika nanti kita chattingan dengan orang lain, itu kita langsung bisa komen atau kita bisa membalas dengan stiker-stiker kita. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, caranya, teman-teman, silakan Anda buka chattingan seperti ini. Dan kita bisa melihat di bagian attachment ini, teman-teman. Di sini ada stiker, ya. Nah, kalau di handphone versi Android itu belum tersedia, teman-teman. Hanya di versi WhatsApp, ya, teman-teman, ya. Nah, silakan Anda klik, ya. Oke, kita cari gambarnya, teman-teman, yang akan kita jadikan stiker, ya. Akan kita jadikan stiker mana, ya? Nah, misalkan ini, teman-teman. Nah, misalkan ada teman kita yang istilah mengirim chattingan kepada kita, dan kita pengen tertawa apa yang disampaikan oleh dia, misalkan. Nah, seperti itu. Ah, kamu lucu, misalkan. Nah, kita membuat stiker ya. Nah, di sini kita klik di bagian sini, teman-teman. Teks ya, kita kasih di sini. Ya, kita kasih. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, kemudian kita buang background-nya. Kita buang background-nya di sini. Nah, kemudian kita kasih warna putih, teman-teman ya. Kita kasih warna putih. Nah, kemudian kita kasih stiker. Nah, seperti ini. Kita teksnya kita geser ke bawah. Nah, kemudian teksnya kita bisa ganti, teman-teman. Nah, di sini ada bondan wrap. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, kemudian selanjutnya kalau sudah ya, kalau kita anggap sudah selesai, nah kemudian kita kirim, teman-teman ya, done ya, kemudian kita send. Nah, nantinya gambar ini akan terkirim ke teman kita itu dalam bentuk stiker, teman-teman ya, dalam bentuk stiker. Dan teman-teman kita kalau pengen nge-add ya, pengen nge-add stiker ini, tinggal add to favorite. Nah, seperti itu, teman-teman, caranya. Jadi gampang sekali dengan cara menggunakan WhatsApp WW ini, karena memang fiturnya sudah disediakan ya, teman-teman ya. Kita bisa ngedesain ya, ngedesain stiker-stiker yang lucu gitu ya, dari Photoshop, dari aplikasi-aplikasi editing foto gitu ya, editing foto. Nah, kemudian kita tinggal kirim aja lewat WhatsApp app ya, teman-teman ya, WhatsApp app ke nomor teman kita. Nanti teman kita bisa ngirim, minta kirim balik aja ke kita, nanti kita add to favorite. Nah, seperti itu, teman-teman ya, caranya seperti itu, teman-teman. Nah, oke, itu saja, teman-teman, yang bisa kami berikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.